Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Ki Supri Kompor. Video kali ini cara memperbaiki knop kompor gas Rina yang keras jika diputar ke kiri dan ke kanan. Oke teman-teman, seperti apa cara memperbaikinya? Langsung saja kita gas. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar. Kita lepas keempat baut pengaitnya terlebih dahulu. Setelah rangkaian mesin pematik apinya terbongkar, kita lepas baut pengait di mesin kompornya teman-teman. Di sini ada dua baut pengaitnya, kita lepas dengan menggunakan obeng kembang. Kemudian kita lepas kabel penghubung yang menuju ke jarum keramik teman-teman. Nah biasanya di sini per luar ya teman-teman, yang ini nih. Nah yang ini nih teman-teman, dia sudah kaku, sudah tidak lentur lagi. Oke, karena ini sudah terlanjur dilepas, kita bersihkan sekalian di jantung kompornya teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu jantung kompornya, kemudian kita poles dengan menggunakan minyak sayur. Atau kita kasih pelumas biar nanti licin ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita bersihkan bagian tuas asnya teman-teman. Terus kita kasih pelumas, kemudian kita pasang kembali pernya teman-teman. Ini tadi pernya sudah kita renggang-renggangkan, kemudian kita kasih pelumas. Oke, setelah dicukup loncer, kita pasang kembali dan per pun sudah berfungsi kembali teman-teman. Langkah selanjutnya kita pasang baut pengaitnya teman-teman. Kita pasang kembali setelah tadi kita bersihkan dan kita kasih pelumas. Kemudian kita tes teman-teman. Alhamdulillah hasilnya jos gandos. Hasil sudah bagus, kita pasang kembali ke bodi kompor teman-teman.
Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Knob kompor tungku sebelah kanan normal kembali. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.